Ratusan pendekar silat dari berbagai perguruan di tanah air unjuk kemampuan dalam pencak Malioboro Festival di Yogyakarta. Berbagai macam jurus ditampilkan dalam koreografi pencak. Berbagai jurus ditampilkan ratusan pendekar dari berbagai perguruan silat dalam pencak Malioboro Festival yang digelar di Museum Serangan Umum 1 Maret Kota Yogyakarta. Sebanyak 34 perguruan silat dari berbagai daerah di tanah air unjuk kemampuan dalam kompetisi koreografi pencak tersebut. Malioboro Pencak Festival digelar sebagai bentuk keprihatinan atas perkembangan pencak silat tradisional yang tidak banyak dikenal di tanah air sendiri. Di luar negeri pencak silat Indonesia itu sangat digemari, tapi di dalam negeri sendiri banyak yang tidak tahu apa itu pencak silat, terutama yang tradisional. Dan sejak 2012 akhirnya kami menginisiasi pencak Malioboro Festival ini. Peminatnya sih ya agak berkurang, soalnya campur ke apa budaya dari luar gitu, jadi budaya dari sendiri malah kayak dilupakan gitu. Puncak dari gelaran Pencak Malioboro Festival akan dimeriahkan dengan pawai ribuan pendekar silat di Jalan Malioboro tanggal 8 September mendatang. Dari Yogyakarta, Frans Gunanto Farhan, iNews melaporkan.